autofocus gimana dah? Oke, halo semuanya teman KB dimanapun kalian berada, bersama dengan gua KB di sini dari channel KB Legends, dan sesuai janji gua di Instagram gua bakal melakukan unboxing, yang unboxing ini belum pernah dilakukan oleh YouTuber manapun. Soalnya gaming gear ini benar-benar sangat secret banget, sangat rahasia banget. Dan cuma kelas-kelas tertentu doang yang punya ide untuk melakukan unboxing seperti ini. Dan di sini gua udah dapat suratnya ini untuk KB dari beberapa brand ternama. Itu yang pertama ada Lobby Cake, terus yang kedua ada Aman by DP, dan yang ketiga tuh ada Xiaomi. Oke, kita bakal langsung mulai unboxing aja nih. Plastiknya hitam banget, coy. Langsung kita lihat di dalamnya. Ini gaming gear-nya bakal mengejutkan semua pihak ya. Ini ada notanya ya. Notanya bisa dilihat di sini, harganya 53 juta. Kayak inilah dia kondisian gua. Ini gaming gear terbaik sih setahu gue ya. Plastiknya ada recehan, kembalian dari duit laundryan ya. Oke, yang pertama sini isinya ada gaming gear baju Nana. Nih, baju Nana. Buat kalian yang nggak tahu Nana, Nana support. Ini bisa dipakai buat manapun ya, soalnya warnanya gelap. Bahkan kalau misalkan kalian pakai baju Nana terus pakai hero Nana, kelucuan kalian tuh nambah sekitar 1%. Terus yang kedua, ini ada baju moderator, baju moderator Mobile Legends. Ini dibuat waktu MSC 2017. Ini ada logo moderator juga, logo moderator tuh keren sih. Terus ini ada celana bahan. Nah, ini celana yang biasa gua pakai buat ngecast nih. Ini celana yang selalu menemani pantat gua, paha gua, betis gua, sampai mata kaki ya. Wangi banget deh, wangi. Ini laundry cihuy namanya. Terus di sini ada boxer. Ya, boxer ini celana pendek ya. Boxer ini celana pendek dan sesuai dengan judulnya unboxing ya. Boxer ini adalah kata dasarnya ya. Boxer itu kata dasar dari unboxing setelah dikasih prefix un sama verbing jadinya unboxing. Makanya gue bilang ini boxer karena apa? Ini boxer juga nemenin gue live stream. Kadang kalau malam ya kan, yang biasanya bawa apok sekarang udah enggak, udah wangi banget juga. Nah terus ini yang gue suka juga nih, pemberian dari tim O2 ya. Nih dari tim O2. Buat kalian yang gak tahu, tim O2 itu timnya Lemon dulu. Kalian cuma tahu Lemon soalnya biasanya sama Tuturu. Asin banget. Padahal yang ngasih ini Marsha ya tuh. Gue revival KB. Nah ini juga bisa bikin lu jago kayak Lemon kalau misalkan lu lagi nge-stream. Bikin ganteng juga. Nah kayak gitu guys, kayak gini enak banget sih dan sampai sekarang masih muat di gua. Laundry Cio itu emang terbaik. Terus ini ada meja ya, ini kemeja buat gua ngecash di GC. Ini kayak seragam sekolah gitu, gak apa-apa karena muka-muka gua masih muka-muka orang-orang yang ada di sekolah gitu, tukang sapu maksudnya. Nah ini juga sama, kemeja buat ngecash warna gelap, soalnya yang terang tadi jadi terang dan gelap biar balance gitu kan. Gila, ini unboxing terbaik sih menurut gua. Ini gaming gear-nya tuh bener-bener gaming gear yang wajib banget kalian miliki. Iya, soalnya kalau kalian gak punya baju, gak punya celana, kalian gak bakal bisa nge-stream ya. Soalnya kalau misalkan nunjukin facecam, gak mungkin kalian telanjang, gak pakai celana juga. Dan yang terakhir, wow, ini terbaik sih. Tanpa ini kalian bakal kesulitan ya, duduk itu atau berdiri itu serba salah gitu. Terus ada nama guanya nih, disini ada Rian 1813 dari tahun 1813 sampai sekarang 2018, gue bilang banget sih. Ini sebenarnya berfungsi untuk ini, gila udah kayak Kang Pilat ya. Tanpa sempak ini ya, sebenarnya celana kita nggak bakal lengkap. Ini sih gaming gear terbaik yang pernah gua terima ya. Ini selama hidup gua. Gila. Ini lengkap banget, semuanya ada ya kan. Dan bahkan kayak kaos casual tuh kayak lengkap. Ini bisa buat streaming. Dan ini jaket paling berharga buat gua ya. Soalnya gua dulu pernah cosplay Inboker ya, dengan pakai ini. Ya kayak gitu. Gua udah pernah cosplay juga. Laundry Cihu itu emang best. Oke, segitu aja guys mungkin unboxingnya pada kali ini. Emang gak bakal pernah ada sih yang kepikiran buat unboxing laundryan ya. Tapi ini adalah gaming gear set terbaik gua. Dan mungkin memang inilah yang membuat karir e-sports gua tuh gak goyah, lalu saling mengisi. So, buat kalian di rumah guys, jangan lupa untuk share, like, comment, dan juga subscribe. Dukung selalu perkembangan e-sports di Indonesia. Dan jangan lupa stay KB. Goodbye.